Perhelatan WSBK dan ASEAN Talent Cup di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah yang digelar bersamaan hingga 21 November 2021 mendatang mendapat antusias tinggi. Selain para penonton di dalam sirkuit, warga setempat juga antusias memanjat tebing hingga puluhan meter demi menonton balapan itu. Selain memanjat tebing, ada juga sebagian warga yang menaiki bangunan tinggi dekat rumah mereka. Untuk hari pertama, warga masih bisa menonton di atas bukit. Namun di hari kedua, masyarakat sudah tidak lagi diperbolehkan menonton dari atas karena sudah steril dan masuk dalam pengamanan ring 3. Enak juga di bukit, Pak. Kenapa deh? Ya pemandangannya lebih luas. Bisa ngelihat langsung view. Bisa. Sirkuit, ya? Bisa ngelihat langsung view. Sampai di sini ada pengamanan enggak? Ada, Pak. Ada pengamanan juga. Hadirnya ajang WSBK di Mandalika sangat membantu ekonomi warga sekitar. Mereka pun banyak berjualan di sekitar sirkuit, tentu tetap dengan mengikuti peraturan dari pemerintah.